Gak punya baju. Udah segini banyak baju, masih aja bilang gak punya baju, dasar cewek. Ini biru-biru kayak Krisna ya. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau main game. Ini gamenya seru banget. Judulnya itu Super Style atau Super Stylist. Nah ini kita ambil dulu rewardnya. Nah ini gamenya bukan sekedar game dress up biasa, karena dia banyak banget kegiatannya, dari dandanin model buat fashion show, photoshoot, banyak banget deh pokoknya. Jadi kita ini tugasnya sebagai stylist atau tukang dandanin artis dan model gitu. Nah ini kita ambil dulu reward-rewardnya yang abis aku mainin kemarin. Nah jadi ini avatar aku guys, tapi sebelumnya kita tunjukin dulu yuk koleksi baju yang aku punya. Nah ini udah banyak banget katalog-katalog dari brand-brand terkenal. Nah kayak gini isinya, ada yang udah kebuka, yang udah ke-unlock, dan juga ada yang belum tuh, yang belum, yang masih ada kayak gambar diamond birunya. Nah ini di-unlocknya harus pakai diamond, diamondnya bisa kita dapetin dari reward atau misi-misi, atau bisa juga kita beli. Nah kalau yang itu kan baju brandnya, tapi brand biasa. Ada juga branded yang limited edition yang kita tuh gak bisa beli. Jadi kita cuma bisa dapetin ini dari reward, kayak dapet free pass kartu gitu, supaya buat dapetin koleksinya. Ini itu branded dan tiap kita makainya itu free, jadi gak usah keluar biaya lagi. Dan ini modelnya lucu-lucu, bener-bener bagus banget. Nah ini semuanya udah hampir aku punya, tinggal itu doang. Satu yang belum aku punya dari merek Beat. Nah ini ada job pertama kita. Ini jobnya itu kayak semacam suruh endorse kita selfie pakai baju dari katalog suatu brand gitu. Ini kita pilih dulu ya. Ini aja kali ya. Keren. Nah kita bisa pilih posenya mau yang mana. Nah kita selfie-selfie gitu. Nah kita pilih yang mana ya. Nah ini deh. Keren banget. Body goals gitu ya. Nanti kita dapat bayaran juga. Nah ini ada misi lagi nih. Handphonenya udah berdering terus. Nah, ini ada klien kita namanya Lily. Dia minta didandanin. Kita jadikan apa Lily? Nah, di situ kan ada bar client request. Jadi kita harus sesuai sama permintaan dia. Dia mintanya any shirt atau kaos atau atasan gitu. Dan juga dia mau pakai gelang. Dan kita juga samain sama occasionnya dia. Dia ini keperluannya untuk chilling out with friends. Jadi kita sebisa mungkin bikin yang dia terlihat tetap keren tapi tetap casual gitu ya. Nah ini kita pilih celananya ya. Ya jeans aja kali ya, lebih lucu gitu. Pakai jaket. Gimana ya? Gemes, aku tuh suka bingung kalau kayak gini. Nah ini aja kali ya. Jeans on jeans gitu. Tinggal sepatu. Jangan, kalau ini kayaknya kayak mau lari. Kita kan mau main sama teman. Nah ini aja kali ya. Lucu. Nah ini anting. Kita pakai kacamata. Udah keren banget nih. Nah, mereka ini teman-teman aku atau klien-klien aku nih rata-rata artis ya. Jadi ya bajunya harus tetap nyentrik lah, walaupun lagi biasa. Nah ini udah. Nah buat ngambil bajunya itu kita harus tungguin sekitar 5 jam kalau di sini. Tapi kita bisa pakai nonton iklan ataupun pakai diamond buat mempercepat picknya. Nah kalau udah beres di pick up kayak gini nih tadi yang ada bacaan langsung pick up kalau udah ditungguin itu. Yang Rita ini aku bekas mainin kemarin. Nah selain baju kita bisa langsung styling dia, kayak styling rambutnya, make upnya, lipstick, soft lens, dan lain-lain. Kayak gitu, seru banget ya. Jadi bisa dalam dari atas kepala sampai ujung kaki itu bisa dalam sekejap, ini enak banget sih. Coba aja salon asli ada yang begini ya, cepat. Nah ini bayarannya buat kita. Nah buat kalian yang males nunggu atau males banget lihat iklan, bisa juga langsung deliver now itu. Dan tapi itu pakai diamond. Nah mumpung kita orang kaya, diamond aku masih banyak. Nah kita pakai aja.
Nah, kece banget kan ya, kayak bule-bule gitu. Nah, kita ubah rambutnya yuk. Coba aku pengen sesuaiin buat chilling out sama friends, kayaknya yang santai gitu tapi. Nah, BTW biru-biru kayak Krisna ya. Nah, matanya yang ini aja. Nah, kalau untuk lipstick ini sebenarnya biasanya ada iklannya sedikit, tapi langsung di close aja iklannya, langsung kebuka. Atau kalian juga maininnya bisa sambil matiin data, ini bisa offline. Malah kalau offline itu jadi semua fiturnya langsung kebuka, nggak usah buka-buka iklan. Thank you. Nah, ada job lagi nih. Wah, fashion show nih, guys. Kali ini misinya fashion show. Seru banget nih kalau fashion show. Nah, ini ada beberapa model yang harus kita dandanin. Tapi bajunya itu nggak semua baju yang kita punya bisa kita dandanin. Tapi yang termasuk ke dalam katalog ini nih, Buns. Karena dia yang ngadain fashion show-nya. Nah, kita dandanin aja. Nah, ini lucu kalian. Nah, ini jadi kayak gerben-gerben Korea gitu, atau anak sekolah Korea kan lucu. Nah, kita pakein antingnya. Mana ya? Nah, ini aja, gemes. Kalungnya lehernya kosong. Nah, itu gak usah pakai kacamata lah ya, langsung aja kita gelang dan tasnya. Nah, kita dandanin tiga-tiganya. Nanti kalau udah langsung aja kita langsung masuk ke fashion show-nya. Ini kayak gini. Nah, ini fashion show-nya. Jadi tugas kita itu foto-fotoin model-modelnya. Lucu banget ya, gemes. Nah, ini aku dandanin kayak topnya atasannya kayak punya Nayeon Twice gitu. Lagu Feel Special, lucu ya. Lagunya mantep banget ya. Nah, kita foto-fotoin dulu. Nah, kalau udah nanti kita dapat reward tuh, dapat diamond 3, dapat poin 100. Lumayan banget. Nah, ada klien lagi nih. Wah, ini best friend-nya aku nih, si Lucy. Cara aku namanya Cherry kan. Nah, ini dia, kita habis energinya, tapi kita bisa beli kok pakai diamond, ataupun kita tunggu. Kita tunggu nanti sampai nyawanya full lagi. Tapi kita beli aja. Nah, ini requestnya itu dia buat bisnis dan dia minta pakai anting sama pakai baju yang glam. Nah, ini dia mintanya dressnya yang glam ya, tuh yang pokoknya kategorinya itu yang ada gambar di sampingnya, ada bunga-bunga itu casual. Kalau yang kayak bola disco itu party. Yang mana ya? Ih, bingung. Aku tuh gitu pilih baju tuh suka bingung, guys. Enggak di real life, enggak di game, semuanya bingung. Punya baju. Ada segini banyak baju, saya tuh bilang nggak punya baju, dasar cewek. Ujung-ujungnya balik yang ini lagi dong. Pilihan pertama, dasar cewek. Nah, sepatunya ini aja. Terus kita pakai anting. Nah, cakep. Walaupun ini buat bisnis, semi formal, tapi kan kita sosialita ya, jadi harus cetar gitu loh. Liatin orang kaya pakainya yang branded-branded. Nah, ini juga tasnya branded. Nah, langsung aja ya, karena kita orang kaya, langsung aja kita pakai diamond. Ih, si Lucy ini agak Chinese-nya jadi lucu. Aku make up-innya seneng. Nah, rambutnya ini aja, jadi dia lebih formal, tapi tetap ada gayanya gitu. Nah, kita coklatin. Nah, shadownya jangan yang bikin mata dia kelihatan lebih gede. Nah ya, nah, kita close aja. Nah, lipstiknya terlalu bold, ini aja. Cakep. Thank you. Datang lagi ya, Lucy. Maaf ada notif. Nah, ini ada. Oh, ini dia model. Oh, badannya bagus banget. Dia buat apa nih keperluannya? Oh, buat ini, buat TV. Yaudah, ini reporter.
Oh, dia nggak neko-neko ya, kliennya cuman butuh rok putih aja buat siaran. Siaran apa? Arus mudik. Mana ya? Ih, bingung nggak punya baju. Banyak baju. Besar cewek. Atasannya masih kelihatan rapi, tapi cocok itu sama bawahannya apa ya, biar nggak kayak pakai kebaya. Kalau bisa pakai coats ya, langsung aja lah atasan. Ya ini deh, ini lucu. Nah, baru sepatunya. Nah, ini cantik, cakep. Langsung kita pakein anting-anting. Nah, cakep bener. Nah, agak kelihatan glamor, nggak apa-apa kali ya. Enggak sih, ini gelangnya lucu kok, simple. Tasnya putih aja. Udah beres, kita pilih-pilihin dia baju, tinggal tunggu orangnya datang. Sama tinggal kita ambil. Nah, ambil aja pakai diamond. Kita orang kaya, tenang aja. Ya, temennya artis. Masa sih, biasanya. Nah, cantik banget. Nah, kita dandanin ya. Ini ya, lebih rapih tapi tetap kelihatan cantik. Kan dia mau bawain berita tuh. Nah, rambutnya ini geleng-geleng mulu, ini terima aja, terima beres ya. Nah, ini kita skip dulu iklannya. Ini lipstiknya itu, oh nggak suka dia guys, berarti harus ada yang diubah nih, apa ya, matanya lah. Nah, oke. Thank you. Oke. Wah, kita naik level nih guys nih. 1, 2, 3. Yeay. Wah, ini nanti ada klien baru nih level selanjutnya. Wah, dapat uang, dapat. Wah, dapat nyawa juga. Thank you. Wah, ini orangnya. Kita nanti aja lah ya. Mainnya kita skip dulu. Bisa kita. Kita pencet aja later. Oke, guys, cukup dulu main Super Stella dari aku. Semoga kalian suka. Ini rekomendasi banget sih buat perempuan yang doyan game tapi nggak mau game yang berat. Sebenarnya dia masih banyak lagi loh, kegiatannya masih ada kayak pemotretan majalah dan lain-lain. Masih ada OOTD Challenge, tapi nanti lah ya kita sambungin di yang part 2-nya. Makasih banyak yang udah nonton ya. Sampai jumpa di part berikutnya.